Janita Janet udah menikah bahagia, lo mau nyampein apa aja? I'm happy. Dia ngundang lo gak berat kemarin? Lo berat dong, lo berat. Oh ngundang. Happy tuh berat. Iya. Hah? Heavy, lo yeah. Ngomongnya heavy. Iya, yeah, aku dia ngundang, cuma kan aku gak bisa dateng. Karena hari Rabu itu bertepatan aku juga masih melaksanakan sidang gitu loh. Sidang apa sih? Apa sih? Skripsi, skripsi. Lagi spesifik. Gua nanya. Oma kalau gue sih gue nggak tahu jujur. Apa sih Oma? Apa? Gue nggak tahu sidang apa makanya gue nanya. Setiap pagi. Ya sidang masih. Jadi nggak bisa datang ke ini. Tapi ya, alhamdulillah aku berdoa Janet. Semoga kamu menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah kalau Janet udah. Lu kapan nih berdua? Deh lah ngingetin lagi. Aku sih tergantung ya. Tergantung dari dianya. Apa? Tergantung dari dianya. Kalau misalkan dia. Wah, lompat nih dari Monas nih. Jangan gitu dong, Kak. Kemarin dari helikopter. Iya, jangan dari Monas. Lompat dari Monas. Langsung ke bawah. Iya dong, langsung ke bawah. Enggak dong. Sekalian dong itu. Iya, hajatan langsung juga acara melayat. Langsung jalan aja. Iya, ntar kalau pesta, jangan gede-gede. Jangan ngelibatin orang terlalu banyak. Iya. Lu berdua dulu bahagia. Terus cincinnya juga diikat. Berapa ya? Udah Maret. Hah? Rebut banyak kemarin. Gitu ya. Maret, iya, kan? Udah biasa aja. Lu contohnya nih lu punya duit berapa? Lu bikin pesta sesuai aja udah bener-bener. Beneran udah ketemu tangan. Nggak usah lu heboh-hebohin. Kasian vendor-vendor udah bantuin lu. Sama satu lagi, cincin diikat. Hah? Takutnya nyemplung. Yeay, kan gua ngingetin. Nih baca dulu nih ya, berharap kalinya yang berakhir. Vicky Prasetyo ungkap tanggal pernikahan. Ah yang kemarin juga tadi tuh aku lihat pakai itu warna dan tanggalnya juga. Kamu beda dong sayang, kamu menjadi Andromeda di dalam hati aku yang tidak akan sama yang lain. Andromeda. Gak kuat. Lagi uka-uka. Tapi kita ada bukti kedekatan Kalina dengan anak-anak Vicky. Coba kita lihat ya, ini dia. Apa Vick, baca Vick? The price is the prof. Huh? The no one is perfect. And the future is to prove the everyone can change. Change. Artinya apa? Artinya the past itu kan pertama ya. Hah? Di? The first. The first. Sabar kang. Gua yang kagak bisa bahasa Inggris aja kan. Aku aja ngadepin dia modelan kayak gini. Aduh, sabar saya loh. Aja bingung teh. Ya ampun, sabar. Udahlah. Batal nikah. Tete pikirin dulu teh. Iya, aku pikirin. Emang kalian gak setuju kalau aku sama Kalina? Aku udah! Enggak! Jangan, Fik. Kalina orang jahat. Jangan kawinin. Shh. Mereka gak setuju. Gua doang yang setuju. Gua setuju pernikahan lu batal. Kalian gak setuju kalau aku udah mengakhiri petualangan cinta. Aku mau serius sama seorang. Kerja dulu yang benar. Punya duit dulu yang benar. Ingat pom bensin. Apa salahnya kalau aku... Salah, udah kerja dulu yang benar. Ya Allah. Aku pengen menjadi suami, ya, aku pengen suami, menjadi bisa ayah. Jadi suami entaran dulu, sabar. Ya Oma ya, kemarin aja di dalam nelpon lu kan Oma. Gak tau gue gak ikut-ikutan ah. Oma. Yang mana gimana, jadi kalau kita lagi di dalam gimana dia? Kerja dulu, Ning. Kamu kenapa sih mencegah aku untuk aku bisa hidup rumah tangga? Apa beratnya kamu? Ya berat, gue jadi berat hidup gue. Tapi, kerja dulu fokus. Fik, lu anak-anak lu udah tahu tentang hubungan lu sama Kalina. Doer. Sabar, enggak boleh emosi dong. Enggak boleh emosi. Anda host papan atas. Ya, kakak kok bercandanya gitu sih, Kak? Mana sih? Ini Anda banyak. Enggak boleh. Kakak bercandanya gitu sih, Kak. Giliran orang ngomong serius dia. Banget gue. Ini host hebat yang mendapatkan orang. Iya, kenapa lo? Satu nanyakan orang. Iya. Kita melindungi Kalina. Iya, kenapa? Emang apa salahnya? Kita melindungi Kalina dari sihir. Serius, ngapa sih jadi orang yang serius? Ikhlaskan Gun. Hah? Ikhlasin. Hanya gimana? Gue mah udah gue lepas dari kapan tahu, Oma. Ikhlasin, Gun.
Bart Simpson duduk, ayo. Udah gak usah percintaan-percintaan dulu. Aduh, toge goreng. Pakai mie kuning sama tauco. Ya udah. Ayo. Kalau emang kehadiran aku di sini ya tidak membawa suatu hal yang baik buat kalian. Ya, enggak. Ya. Aku akan pergi dari. Ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah jalan. Mana sana? Tahu enggak? Tuh pintunya tuh, tuh, pintu tuh. Enggak terang. Mau diantar. Aku gak main-main sama kalian. Gak ada yang bercanda. Aku akan pergi dari studio. Iya. Pergi, anterin. Udah. Kalina kita benerin lagi. Kalina kita benerin. Kalina. Dari tengah. Kalina eling-eling ya. Jangan ada air putih enggak? Heeh. Oh. Bacain dong. Dibacain. Kalina lu pikir-pikir lagi deh Kalina. Ada Ustaz Maulana enggak depan kursi ada? Enggak. Iya tolong Kalina, dipikirin lagi ya. Ini sambil-sambil dijalanin sambil sering cuci muka Dewa. Cuci muka kamu tiap hari ini aku sambil. Dari dekat sampai akhirnya memutuskan menerima Vicky berapa lama? Tuh, lihat ngapain lagi tuh. Emang kalau rampok mah bisa masuk dari mana aja. Orang mau gimmick dari mana gak ada benernya orang, ya Allah. Sini, duduk lo. Sekarang gue mau tanya anak-anak lu gimana responnya ketika ngasih tahu ini adalah calon baik, mama? Mereka WA-an baik isengnya. Alhamdulillah. Kamu kan gak kenal sama anak-anak aku. Tolong. Manggilnya apa? Baik, pemirsa ternyata peserta kita langsung menyerah. Apa yang anda rasakan tadi? Jinnya gede banget dukunnya. Ini kisah cinta, men. Ini kisah cinta, bukan lagi ngelihat setan. Iya, ini iya. Ngeliat... Kan gue mah cuma ngomong. Gue gak kuat ngeliat bahasa lu, ngedar bahasa lu. Iya. Dulu main dulu begitu, main sekarang begitu. Lu berubah, Fik. Ya Allah, ya Rob. Udah, lu mending jadi orang biasa deh. Jangan artis lagi. Nih dengerin ya, Fik. Kalau lu mau nikah benar. Elunya gimana? Kalau mau nikah benar, gue bisa ngelihat lu bisa membahagiakan pasangan lu. Gue kawinin lu, Fik. Beneran. Bentar ya, Fik. Mohon maaf, apa? Boleh gue bantu? Bentar ya. Ya. Apa? Bentar, udah sana. Siapa tahu ini berat soalnya berat. Sama ada main bawain. Dia tambah lucu, Om. Dia tambah lucu. Itu dong yang terapi ngaung datang dong. Iya. Pas sama dia nih. Iya, sama dia benar biar dirukiah. Iya. Dia harusnya sama terapi ngaung nih tante datang pasti. Kalau enggak lihat itu Om sama si Barbar Kumkum. Iya. Barbie Kumkum coba dilihat masa depan. Benar. Kalau satu frekuensi no bar. Ini kayak datang ke sini cuma buat ngira dia doang kali ya. Oke. Sebentar. Ini apa ada artikel lagi mau kita tanya? Coba kita lihat artikelnya ya. Ini dia. Nikah sama Barbie lu cocok. Dekati Kalina, Vicky Prasetyo ngaku siap jadi ayah untuk Aska. Askanya enggak terima, weh. Jorok. Ya, lu manusia jorok. Kata lagi, lu lagi baca artikel. Brot. Soalnya robek. Enggak, ibu kan. Dia lagi ngeden. Brot. Kalau badan segini, dengerin. Kalau badan segini bunyinya, kan nggak mungkin. Tapi gue bingung, Ben. Tadi pas gue lewat belakang, gue bingung. Nih di Mampang apa di Ancol? Kenapa sih? Ada garis pantai tadi. Emang Vicky udah kenal Aska? Belum. Jaraknya jauh. Hei, tar dulu nih dulu. Ini serius. Vicky udah kenal sama Aska belum? Belum. Belum.
Aska kan gak bisa bahasa Indonesia ya, gak lancar ya kan? Ya, berarti ya, cowoknya terlalu. Lu gimana ngobrolin tema Aska? Ya kan aku Inggris keraton, jadi bisa. Kurang ada perbedaan dikit, tapi kan kita mungkin bisa sama-sama tahu. Ya kalau aku sih gak pernah bisa menggantikan apapun kan, dia juga punya papahnya, seorang hebat, Deddy Corbuzier gitu loh. Aku hanya biasa aja, tapi minimal di saat jadi maksud mencium... lo apa nih? Mau nikahin anak gue? Jadi, tapi di saat... Tapi ya lo ngobrol gak? Udah pernah ngobrol sama Aska? Udah di... Enggak belum, tapi kalau sama Deddy udah... Cuma kan saat aku sama ibunya ya juga... Sama Deddy Dores? Deddy Dukul. Deddy Dukul. Udah ada ngomong? Udah. Lo follow-followan kan sama Mas Deddy kan? Yes, I do. This time. Deh. Ya maksudnya. Yes, I do. Kok yes, I do? Tapi kalau tanggapan Mas Deddy gimana tentang lo? Ya dulu belum tahu. Kok ya sekarang? Karena sebelum sampai sekarang ini dekat gitu ini, lo udah bersama-sama. Enggak, kemarin kata Mas Deddy kelarin aja dulu lo. Kelarin dulu kasus lo. Uh-huh. Baru ya, ngawinin orang. Memang. Aska kira-kira menurut lo bakal nerima lo apa enggak? Enggak lah. Pasti dipatahin. Lo harus punya cara ngedeketin Aska. Aska ya, kan pinter. Gak apa-apa. Lo member gym dulu, peres-peres, member gym. Olahraga bareng. Nah. Aku juga ada olahraga. Olahraga apa? Main bola, aku main bola. Oh iya, iya, dia main bola. Manggil juga gak ada harga dirinya, cekrek-cekrek, mikir apaan lo? Gila banget deh. Oke, okay, udah. Udah kelar ya, cerita Vicky, udah ya. Udah nih. Ini, kalau ini, nah, kalau ini bintang... Gak, Vicky, udah. Enggak, Kalinanya di sini, udah kalau mau bola gak apa-apa. Gua keluar gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti kalau gua masuk lagi, maling mau bisa dari mana aja. Gila ya, orang. Bintang tamu kita ini, bintang tamu kita ini musisi ya. Jadi Vicky harus banyak belajar dari bintang tamu dan juga pasangan ini. Nih, kita panggil langsung ini dia, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Dwiki Darmawan. Cintaku pada artikel. Coba kita tanya lagi ya, apa artikelnya? Gini dia. Usia pernikahan 25 tahun Ita Purnamasari dan Dwiki Darmawan jauh dari berita gosip. Nah, 25 tahun, Mas. Banyak belajar, iya. Sih. Selamat ya. Keren tuh. Belajar dong. 25 tahun hari ya, Dik. Enggak gitu juga. Gimana sih, Mas? Resepnya, Mas? Bisa, ya. 25 tahun gimana? Alhamdulillah tahun ini memang 25 tahun, wow. 95 sampai sekarang. Kiat-kiatnya sih serba saling ya. Saling mencintai. Saling support. Benar. Support kamu. Terus saling percaya. Trust. Jangan percaya, Kalina. Ya tergantung pasangannya kali ya, Mbak. Mungkin Mas Wiki bisa nambahin. Iya. Sering juga harus, sering transfer juga. Sering transfer itu juga yang penting cinta satunya. Itu niatnya memang benar-benar untuk rumah tangga ya. Jangan niatnya untuk balik nama rumah tangga ya. Jadi jangan. Oke. Nama lu. Udah tahu sih, Mah. Apa? Udah tahu. Ya, udah. Kebaca yang kayak begini, Mah. Ini katanya dari Mbak dan Mas berdua ini yang paling romantis nih siapa sih? Nih. Katanya aku. Nih. Romantisnya kayak gimana sih, Mas? Gimana, Pak? Gimana ya? Oh, dalam segala hal tuh memang harus memanjakan istri lah. Iya. Tuh, ya, ngomong aja biar ngomong begini aja enak, gak usah. Kelihatan peres ya. Iya, kalau ini mah, ini gak dalam gladiator cinta. Nih, kalau cinta mah gak usah kayak begitu.
kalem, asik, ya, 25 ya. Tahun. Iya, dia pula. Eh, kenapa dia juga 25 tahun? 25 apa tahun apa? 25 tahun, 18 istri. Oh, iya. Ya, beda lah. Oke. Okay. Abis lu, abis ya. Lu. Masih ateng. Apa? Ya, kalau Google bisa bicara mah ngomong kali. Nah, yang paling suka... Tapi yang paling suka manja katanya Mbak Ita ya? Iyalah, biasa kan. Apalagi kalau udah waktunya akhir bulan suka itu. Ya. Ngingetin gitu. Ngingetin. Tapi romantiknya suka saling nyanyi gak? Mbak, saling nyanyi gak kalau di rumah? Oh iya, iya dia juga. Jam session terus. Jam session. Skin King. Gue geli jadinya. Sambil main piano. Aduh. Romantik. Ya, ya salah satu. Kita mau reka adegan kalau Mbak Ita lagi manja sama Mas Dwiki kayak apa ya? Coba ya. Apa? Biasanya coba. Dia sambil main piano. Oh, main piano. Awas. Pinggir Kang. Iya, iya. Awas. Pinggir. Yang ini yang udah jelas. Ya. Lu ngusir pianis kayak ngusir maling motor lu ya. Orang enggak bisa baik-baik. Berdua. Dua. Oke. Okay. Siara. Tuh, bukan gitu. Roma doang lo yang main piano lo. Mas Biki juga main piano lo. Berdua mainnya tuh. Tuh. Wow. Aduh. Ah, sweet banget. Gini dong, nih, tangannya bisa disini. Oh, ya gini. Oh. Ya. Oke. Ini yang mana pedalnya? Lu. Udah enggak ada ya? Ya. Gua lagi yang kena. Vicky dulu coba sama Kalina, dia kepengen coba. Mencoba keromantisannya kayak Mas Vicky sama Mbak Ita. Gak bisa. Ayo Mbak, kita ngobrol sini Mbak. Sini aku gak bisa. Wen, ayo Wen, udah balik Wen sini Wen. Ya, ya, ya. Ngobrol lagi, yuk. Ya, 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 ngobrol yuk. Iya, iya, iya. Sini yuk. Mas. 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 Keren loh, itu. Iya, keren banget. Ini momen piano jadi kan? Ini momen piano nih. Ini enak nih lagunya nih. Di situ ntar acara kelar cabutin kabel ya. Lu bisa gak? Lu bisa gak? Main piano? Iya, coba. Coba kamu. Muka lu bisa aja. Cepet jebler. Gisa. Lama banget rumah. Bahasa Indonesia kan selain doang jebler. Lama-lama. Lama banget. Orang ini mau jadi pianis yang romantis. Nih, romantis nih. Ayo nih. Nih, lihat. Ayo nih. Halo, lo mau Wendy. Ayo coba. Ayo. Nih. Lihat nih. Aduh. Coba kamu berdua. Lihat. Lu jadi Mbak Ita ya? Iya. Ikut jadi Mbak Ita. Lu Mas Dwiki. Lu dari belakang berarti melu. Iya. Sini gua coba ya. Coba ya. Pas Mas Dwikinya enggak kelihatan ya. Mas Dwikinya mana ini? Cai langkai mang lai nang krai. Sama. Jiulai ye se su ke wo qi si.
nang ting se du la la ya. Kok ada gong? Kok ada gong? Aja masa ada gong sih, orang piano juga itu rumahnya. Ayo udah sini sini. Eh gue mau nanya dong, apa emang kalau main piano gini ke perut naruh gini? Enggak, itu kayaknya lo doang kali. Ayo sini, ayo. Iya deh ngobrol. Ayo balik sini. Oke sekarang aku ada artikel lagi mau kita tanya, coba apa artikelnya, ini dia. Cita Purnamasari menjadi penyanyi rock dari SMA. Iya. Oh. Jadi awalnya dulu penyanyi rock dulu Mbak, baru pop? Iya, jadi aku ikutan festival musik rock tahun 84. Dari situ berawalnya, sampai akhirnya media mengenal aku sebagai lady rocker. Sampai sekarang, awalnya dari festival musik rock. Mbak nyanyi rock dong Mbak, coba dong Mbak. Nyanyi rock dong. Di sini Mbak, di sini Mbak. Ini kebetulan memang apa, stage. Di E minor, E minor. Menari ular ya, ya. Yo. Dengerin. Delta. Delta. Jangan nunduk, Kang. Keren. Kenapa? Vicky mau coba? Rock. Vicky coba. Vicky. Vicky keren. Ini rock loh. Vicky keren. Abis. Vicky. Abis. Pik. Stand by cepetan Pik. Stand by. Mike. Mik. Di situ. Itu dong. Itu kuda lumping. Itu kuda lumping bukan rock. Vicky. Ya. Apa? Abis. Oh sorry Pik. Ada bilin. Ada bilin. Sebentar aja nih. Teriakan doang. Sorry. Kita duluin klien. Sorry say. Lu kagak. Hei, lu kagak mesin ATM, awas kan. Hei, awas. Udah. Masa bayarnya cuma seorang weh. Ya udah lo dikasih begini. Cucu weh, laris. Cucu. Manis, aku mau kasih info nih ya. Lagi ada promo pulsa dan bayar listrik dari Tokopedia. Beli pulsa dan bayar listrik PLN dapat diskon 10.000. Dan promo ini berlaku untuk semua pengguna Tokopedia. Tapi ingat ya, kuotanya terbatas. Makanya beli sekarang juga. Caranya gampang banget. Buka aplikasi Tokopedia, ketik pulsa di kolom pencarian. Terus masukin nomor HP dan tinggal pilih nominal pulsanya. Gunakan kode promo diskon manis saat pembayaran. Dan nikmati potongan harga setelah transaksi berhasil. Promo ini juga berlaku untuk pembayaran listrik PLN dan pembelian paket data. Buruan, kuotanya terbatas loh. Jangan lupa kode promonya diskon manis. Jangan sampai kehabisan. Yuk cek Tokopedia sekarang. Udah ya? Oke, kita akan balik lagi tetap di Brownies Obrolan Manis. Hits.